lagi di sesi rematch press conference pertandingan antara Bekara FC menghadapi SS Sleman yang rencananya akan juga di Stadion Jatidiri Semarang pada Senin 5 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di samping saya sudah ada Ali Kepala dari Bekara FC, Coach Widodo Jayaputra dan pemain Muhammad Hadianto. Coach, menurut saya aja, Coach, bagaimana persiapan Bekara FC menghadapi besok setelah lama tidak bertanding di PRN Jakarta? Selamat sore rekan media, ada kabar gembira buat kita dan dengan berpulihnya kembali ya sehingga memang ini sesuatu yang kita harapkan, kita tunggu, meskipun mungkin dalam konteks tanda kutip persiapan semua tim hampir tidak sempurna, ini sudah pasti itu karena menunggu kepastian berpulihnya liga, meskipun apapun itu kita bersyukur ya liga ini sudah bisa memulai lagi. Persiapan tentu kami tetap ya ada latihan dan kita sudah mempersiapkan tim ini sedemikian rupa dari uji coba baik dengan tim Liga 1, Liga 2 dan juga dari internal tim juga merotasi beberapa pemain dan tentunya harapkan untuk besok kami siap untuk pertandingan besok. Terima kasih Coach, sebelumnya Mas Hadi. Gimana Mas persiapannya untuk pertandingan besok Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas tentang persiapan tim, kita mungkin saya sebagai pemain ucap malam juga dengan kembali ke liga dengan kondisi yang mungkin sedikit agak rumit, tapi semua yang ada di sepak bola akhirnya bersyukur dan senang dengan adanya liga berjalan kembali. Dan untuk persiapan tim selama ini pelatih sudah menyiapkan jadwal latihan yang dari beberapa bulan kita tidak ada liga, kita tetap ada kegiatan. Apapun yang terjadi sebenarnya kita siap dan kita sudah latihan terus. Untuk pertandingan yang sekarang dari kabar yang kita dapat belakangan ini kan memang terburu-buru, jadi secara keseluruhan kita siap insya Allah dan semoga besok bisa menjadi titik balik untuk perempuan. Terima kasih. Masuk saja dari rekan-rekan media, ada pertanyaan? Untuk saranmu setelah libur sekian lama ini ada pemain ada kekurangan atau yang harus disiapkan di nanti sekian? Terima kasih ya, kami ada beberapa pemain, ada satu pemain yang belum bisa anggota ya, sementara ini masih ada cedera pas kali dicoba dengan persikat, jadi sementara ini SC belum bisa diberikan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Oke, ikut selesai di budaya dan media. Ikut selama libur, Coach. Bagaimana Coach Widodo tetap mempersiapkan tim tapi pemain itu tidak jenuh? Karena 2 bulan dalam lama kursi tentu psikologis pemain juga. Ya, tentu kami tetap berdiskusi dengan pemain ya. Menyiasati bagaimana cara latihan supaya pemain jadi moodnya juga tidak hilang. Ya. Kami selalu ada istilahnya di weekend itu ada liburnya tidak sampai hari Sabtu tapi Jumat udah mulai sore ada games di Sabtu minggu kita libur terus mulai lagi Senin jadi ada tidak dua hari untuk mereka libur dan ada beberapa hari juga di mana waktu itu kami meliburkan diri hampir satu minggu di mana juga kita komunikasi dengan pemain karena pemain juga butuh ketemu keluarga dan yang jelas di materi latihan kita materi latihan supaya orang ini tidak membosankan ya materi latihan jadi ada modifikasi itu yang jelas juga Bayangkara tetap melaksanakan latihan ya. Dan ini yang menjadikan mungkin kami akan lebih siap ya. Tapi tidak mudah memang untuk mengalami kompetisi ini yang begitu jeda
hampir lama, karena seorang pelatih juga pasti akan kesulitan untuk menentukan performance-nya pemain karena jadwal yang tidak tentu, tidak pasti. Tapi apapun itu, kita bergembira, dia patut bersyukuri, dia sudah berjalan. Yes. Ada lagi? Ya. Coach, bagaimana Coach melihat kekuatan PSS dan siapa pemain yang harus diwaspadai? Ya, PSS ini kan apalagi ditukangi oleh sektor ya, sektor juga teman saya yang pada waktu itu sudah ambil khusus kepelatihan juga bersama-sama. Pemain mereka cukup determinasinya cukup tinggi, terus agresivitasnya juga yang bisa menyerang, mereka juga cukup bagus. Di situ ada Dokter, ya, terus Kim Jeffrey, ya, terus ada pemain muda yang mungkin yang terlimas, iya, panggilannya itu. Jadi, tapi kalau menurut saya, siapapun yang bermain dan masuk di area pertahanan kami, ya itu harus diwaspadai. Kalau mereka masih bermain-main di daerah sendiri, saya kira hanya zona aja yang perlu kita waspadai. Saya kira itu. Dan yang kedua soal target, soal targetnya poin penuh atau kompetisi. Saya kira semua itu, ya semua tim Liga 18 pasti targetnya di setiap pertandingan kemenangannya. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Coach Dodo, Mr. Dodo. Sampai bertemu di pertandingan besok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.